Berdasarkan laporan terkini oleh Registri Kanser Kebangsaan 2017-2021, sebanyak 34,332 kes kanser baru dilaporkan pada tahun 2020 dan 31,688 kes kanser baru dilaporkan 2021. Ya, oleh kerana pelaporan itu dibuat dalam 5 tahun sekali, kita tidak dapat datanya yang terkini. Apapun, saya selaku menteri memandang perkara ini adalah serius, dan hari ini kita tahu bahawa notifikasi kanser hanyalah sebagai voluntary, dan saya rasa high time kita mewajibkan to have it mandatory, dan yang dengan menggunakan online dulunya notifikasi manual saja. Jadi saya percaya melalui talian, melalui apanya, secara online dalam talian dan melalui laman sesawang Malaysia Health Data Warehouse MyHDW, saya suka untuk, atau saya akan cadangkan supaya menjadi satu notifikasi yang mandatory dan wajib, public, private dan semuanya.